Viral oknum polisi menilang sopir travel di pintu keluar tol Sukabumi, Jawa Barat viral di media sosial TikTok. Dalam video unggahan akun TikTok berikut, oknum polisi tersebut diduga melakukan pungutan liar atau pungli dengan meminta uang Rp600.000 kepada sopir travel. Menurut akun itu, oknum polisi tersebut menilang sang sopir karena membawa muatan penuh di atas mobil. "Bila kami yang salah, bisa ditegur dulu dengan pantas dan dibicarakan baik-baik," tulis akun tersebut di kolom deskripsi video. Siapa sangka, oknum polisi ini justru meninggikan nada bicaranya dan mengatakan kalau mobil itu adalah travel gelap. Tanpa basa-basi, ia juga meminta uang sebesar Rp600.000 sebagai denda kepada sopir. "Petugas tidak memberi kesempatan ke kami untuk berbicara, bahkan sempat main kaki ke sopir," lanjut akun tersebut. "Para penumpang harus memberi Rp100.000 per orang, namun sopir mencoba memberi Rp300.000 tapi ditolak," ungkapnya. Tak hanya itu, tampak dalam video, oknum polisi sempat meminta kunci mobil dan handphone yang digunakan untuk merekam. "Karena tidak mau ambil pusing, kami beri Rp500.000," ia langsung pergi. Meski sudah diberi uang, oknum polisi tersebut tetap menyempatkan diri memeriksa telepon genggam si perekam video. Sayangnya, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak berwajib mengenai video itu. Kamu ngerekam lagi kamu? Sini kan dulu! Enggak! Kamu ngerekam kalau saya cek ada awas ya? Gak tau ini, terus